bukan menambah istri. Kalau memang yang engkau cari kesempurnaan, maka istri manapun yang engkau nikahi, istri berapapun yang engkau miliki, engkau tidak akan mendapatkan kesempurnaan itu. Tapi yang dituntut oleh Rasulullah adalah menutupi keburukan istrimu, bukan dengan istri yang lain. Keren. Jadi yang diminta oleh Rasulullah bukan menutupi kekurangan istrimu dengan engkau menambahkan istri yang lain. Tapi apa? Engkau menutupi kekurangan istrimu dengan melihat kebaikannya, dengan melihat kelebihannya.